duel such gengsi akan terjadi di lanjutan Liga 1 Indonesia pekan ke-13 malam ini. Mempertemukan antara Madura United melawan Persib Bandung. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Ratu Pamilingan Pamekasan mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Madura United kini berada di posisi runner-up klasemen sementara dengan total perolehan 22 poin. Sedangkan Persib Bandung berada di posisi 10 dengan torehan 11 poin. Peter Otim Wingi siap berjibaku dengan lawan tangguh yang diisi oleh pemain yang pernah merumput bersama Chelsea, yakni Michael Essien dan kawan-kawan. Peter Otim Wingi mengungkapkan, Michael Essien pemain berkualitas, dia gelandang, itu perannya. Bukan striker, dia leader dalam menangani duel bola dan memiliki passing bagus, dan kadang mencetak gol, ungkapnya. Meski tidak dalam tren positif, Subscribe juga siap bangkit saat melawan Persib meski kekalahan 3-0 pekan lalu lawan Borneo FC. Motivasi tinggi juga diusung Asian dan kawan-kawan saat lawan tim besar Madura United dengan kembalinya pelatih Janur. Anak-anak Maung Bandung memiliki motivasi berlipat di laga malam nanti. Janur menegaskan, Madura United saya kategorikan tim besar di musim ini. Kami paham betul mereka tim superior apalagi di kandang, tugasnya. Duel alumni Premier Liga akan tersaji di Madura malam ini. Siapakah yang akan memenangkan big match malam ini? Nantikan duel Madura United menjamu Persib Bandung live di TV One pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nantikan juga video menarik Liga 1 Indonesia jelang laga berikutnya hanya di Kang Service Channel. Bravo Sepak Bola Indonesia.